بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأخوات، ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحد حج محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، الحمد لله ثم الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia, menciptakan apa yang ada di muka bumi ini, menciptakan langit dan bumi yang semuanya ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, anugerahkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita mampu untuk senantiasa menjadikan anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut kita pakai di tempatnya, kemudian kita mampu mensyukuri segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena memang sangat sedikit orang yang mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita sebuah janji yang sangat besar bagi orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat tersebut. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Sesungguhnya apabila kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi kalau seandainya kita ingkar dengan nikmat tersebut, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga senantiasa meminta dan berharap kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga segala macam aktiviti yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kita akan menjelaskan sedikit tentang masalah puasa. Tetapi sebenarnya terus terang saya ingin pada malam ini tanya jawab saja. Tetapi saya akan masuk sedikit, kemudian setelah itu kita tanya jawab. Dan setelah tanya jawab nantinya, mungkin kita tidak lama syarahan malam ini, karena insya Allah kita tutup dengan insya Allah ada jamuan. Ada jamuan di luar ya. Ini memang kita buat, bukan kenduri ya, bukan kenduri. Apalagi yasinan. Oh, karena biasanya ini malam Jumat ini. Tidak. Ini hanya memang ada teman-teman ataupun para ikhwah yang memberikan jamuan makan ini. Dan insya Allah kita mempererat silaturahmi dengan mengadakan jamuan makan setelah ini. Taib, kalau minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang keutamaan puasa, kita juga berbicara tentang keutamaan Ramadan. Malam hari ini kita mencoba untuk berbicara tentang masalah apa saja yang wajib kita ketahui di dalam masalah puasa. Yang pertama sekali, puasa itu secara definisi bahasa itu artinya adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Menahan. Maka apapun yang ditahan itu bisa masuk dalam kategori puasa. Ya.
Dan saya kira kategori kata-kata puasa secara bahasa itu sudah menepati arti aslinya di dalam bahasa Melayu. Karena orang Melayu pun kalau mengatakan saya berpuasa artinya saya menahan. Ya. Dulu orang ada yang mengistilahkan namanya puasa putih. Ya. Puasa putih. Puasa putih itu adalah puasa yang hanya makan yang putih-putih saja. Ya. Ya, puasa putih itu hanya makan yang putih-putih saja. Jadi kalau makan hanya nasi putih, kalau minum hanya air putih, ya. Jadi semuanya putih-putih. Jadi saya katakan bahwasanya definisi secara bahasa puasa itu sudah menepati arti aslinya, artinya menahan. Ya, orang Melayu pun mengatakan puasa itu ya menahan itu ya. Ya. Kemudian secara istilah adalah menahan dari apa-apa yang dilarang oleh syariat. Ya, dari syariat secara sengaja sejak terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Ya. Jadi disinilah yang dinamakan dengan puasa. Ya, inilah yang dinamakan dengan puasa. Puasa ini ayuhal ikhwah wal akhwat bukanlah hal baru. Tetapi puasa ini adalah sesuatu yang memang sudah dikerjakan oleh umat-umat terdahulu. Maka kalau kita melihat di dalam suratul Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Ya, jadi memang itu adalah merupakan sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita juga. Dan itu memang menjadi sebuah sifat, sikap yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Baik. Sekarang, siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa? Ya, siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa? Yang pertama sekali yang diwajibkan untuk berpuasa adalah Islam. Maka yang dipanggil di dalam ayat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena memang syarat berpuasa itu adalah apa? Islam dulu. Kalau dia Islam maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Yang bukan Islam, ya, yang bukan Islam tidak dipanggil dalam hal ini. Ya, tidak dipanggil di dalam masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah orang yang sudah baligh. Baligh itu adalah kalau wanita biasanya ditandai dengan haid ataupun tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan. Kalau untuk lelaki itu adalah dengan mimpi basah ataupun dengan tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan. Orang itu sudah dianggap sebagai orang dewasa. Jadi yang masuk dalam kategori yang diwajibkan berpuasa adalah orang baligh. Tetapi tidak mengapa kalau seandainya kita ajarkan anak-anak kita berpuasa mulai saat kecil lagi, agar mereka terbiasa. Bahkan ulama mengatakan sudah diwajibkan anak-anak berpuasa itu pada umur 7 tahun, sebagaimana dia diminta untuk melaksanakan sholat pada umur 7 tahun. Walaupun pada saat itu sebenarnya dia belum mempunyai kewajiban, tetapi perlu untuk kita ajarkan agar anak-anak kita ini mengenal yang namanya syariat, mengenal dan mengerti tentang apa yang diperintahkan kepada dia. Jadi yang kedua. Yang ketiga, ya ikhwah wal akhwat, berakal. Ya, berakal. Artinya berakal di sini adalah orang itu tidak gila ataupun tidak pingsan. Dia adalah orang yang berakal, paham, mengerti. Ya, inilah yang dinamakan dengan berakal. Maka saat itu dia diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang memang punya kemampuan untuk melaksanakannya yang diwajibkan oleh syariat. Ya. Karena ada orang-orang yang memang tidak diwajibkan oleh syariat untuk melaksanakannya karena adanya uzur. Uzur di sini adalah uzur syar'i. Uzur syar'i. Uzur syar'i itu adalah alasan yang menjadikan dia, sebab yang menjadikan dia tidak berpuasa dikarenakan syariat menunjukkannya. Seperti misalnya apa? Orang haid, orang nifas, apalagi orang haid, orang nifas,
orang tua yang memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, orang sakit yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk berpuasa, kemudian orang-orang yang sedang hamil dan dia takut kalau seandainya dia berpuasa akan mengganggu kehamilannya. Orang-orang yang sedang menyusui dan dia takut kalau seandainya dia berpuasa akan mengganggu bayinya. Ini dan yang terakhir adalah musafir. Tetapi musafir itu pun akhirnya dibagi. Kalau seandainya dia merasakan bahwa sesungguhnya kalau dia berpuasa dia mampu, ya silahkan. Tetapi kalau seandainya dia merasa bahwa kalau dia berpuasa akan mengganggu aktivitinya dalam keadaan bermusafir tersebut dan mungkin akan mendatangkan yang namanya beban kepada dia, maka dia boleh untuk berbuka. Ya. Jadi ini bagi orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah kita mengetahui itu, maka apa saja yang perlu untuk kita ketahui dalam berpuasa? Yang pertama sekali, ayuhal-akhwat, orang yang berpuasa itu hendaklah dia berniat. Niat untuk berpuasa. Ya. Dan niat itu dilaksanakan pada waktu sejak malam. Ya. Waktu sejak malam harinya. Dan saya kira semua dari kita sudah berniat pada waktu malam ya. Karena insya Allah sebelum tidur aja kita sudah berniat untuk makan sahur, ya, itu sudah bagian daripada perjalanan menuju kepada niat tersebut. Kemudian ada beberapa sunnah-sunnah yang perlu diketahui di dalam kita berpuasa. Sunnah-sunnah tersebut diantaranya adalah yang pertama dan ini adalah utama, sahur. Disunnahkan untuk sahur. Yang menjadi permasalahan di sini masalah sahur ayuhal ikhwah wal akhwat adalah kapan sebenarnya kita sahur? Ya, kapan sebenarnya kita sahur? Kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapati bahwa sesungguhnya sahurnya Nabi dengan waktu subuh itu adalah panjangnya sepanjang 50 ayat dalam bacaan. 50 ayat di dalam bacaan kira-kira berapa menit, Pak? Taruhlah 50 menit. Wah, enggak sampai. 15 menit. Mohon maaf, 15 menit. Antara sahurnya Nabi dengan azan itu 15 menit. Karena itu dikatakan tadi 50 ayat. Ya, kalau 50 ayat itu saya kira tidak panjang-panjang sekali. Maka kalau seandainya orang tersebut ingin berpuasa dan dia ingin sahur, ya sahurnya sebenarnya tidak usah, karena memang kadang-kadang ada orang yang berpikir begini, sudahlah saya makan tengah malam, kemudian setelah itu tidak usah bangun subuh, ya tidak usah sahur, susah untuk bangun sahur. Sebenarnya kalau dia bangun pukul 12 kemudian makan di pukul 12 tersebut, itu bukan sahur, itu makan malam. Maka sahur itu di dalam hadis dikatakan sunnahnya itu diakhirkan. Diakhirkan sunnahnya sahur itu diakhirkan. Ya. Dan karena memang yang namanya sahur ini adalah sebuah makanan yang kita persiapkan agar kita mampu dan bertahan di dalam melaksanakan puasa setelah pagi harinya. Maka inilah keutamaan daripada sahur. Dan memang dikarenakan sunnahnya sahur ini sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kalau seandainya memang tidak bisa makan hanya cukup dengan minum air. Artinya memang yang namanya sahur ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya orang-orang yang non-muslim adalah sahurnya. Dikarenakan kita makan sahur sedangkan yang lainnya itu tidak makan sahur. Maka kalau seandainya sekarang subuh itu jam 5.36 ya kalau enggak salah. 5.36, 37 itu. Maka sahur itu ya jangan jam 4 sebenarnya. Alangkah baiknya kalau seandainya kita sahur itu jam 5.15 lah ya. 5.15 kita mulakan sahur, silakan. Ya, silakan. Ya karena memang itulah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang susah juga kadang-kadang ya. Karena makanan lebih cepat
untuk tersaji. Ya, tetapi itulah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara sunnah-sunnah juga yang diajak yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Mempercepat yang namanya buka puasa. Artinya mempercepat ini bukan sebelum waktunya sudah makan, tidak. Mempercepat di sini artinya apa? Pada saat waktunya sudah masuk, jangan diakhirkan. Jangan diakhirkan, tetapi pas ketika saat itu sudah masuk waktunya, langsung untuk berbuka puasa. Dan ada sebenarnya contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbuka puasa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka itu dengan apa? Pertama itu rutubat. Rutubat. Rutubat itu artinya apa? Kurma yang kalau rutub itu adalah kurma yang masih mengkal sebenarnya, bukan mengkal tapi belum terlalu masak. Dia bukan kering. Dia coklat yang ada airnya, kemudian manis. Itulah yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi biasanya dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi itu suka makan kurma itu ganjil. Jadi kalau 1, 3, 5, 7 silakan. Kalau seandainya tidak ada rutubat, dan ternyata ini sebelum saya lanjutkan ya, dan ternyata di dalam sebuah penelitian dikatakan bahwasanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil rutub itu bukan tanpa alasan. Dalam sebuah penelitian di bidang kesehatan menyatakan orang berpuasa itu akan kehilangan zat air dan juga akan kehilangan zat gula. Zat gula itu kalau kurang di dalam tubuh seseorang, itulah yang akan mengakibatkan seseorang itu lemah, lesu, letih, gitu kan? Lemah, letih, lesu, lemau, semua L itu. Itu kalau tidak ada yang namanya zat gula tersebut. Sama dengan zat air. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil yang namanya rutab, rutab itu mengandungnya apa? Ada zat airnya dan ada zat gulanya, dan itu akhirnya ketika dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengembalikan tenaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada itu, maka boleh saja dengan buah-buahan yang lain. Ya, memang banyak orang yang mengatakan bahwasanya sunnah itu berbuka dengan kurma. Ya, ini pandangan saya. Orang mengatakan berbuka dengan kurma itu adalah sunnah karena memang yang ada di zaman Nabi adalah kurma. Saya kira kalau tidak ada kurma, jangan dipaksakan untuk dapatkan kurma. Ya, tetapi yang hampir sama dengan kurma, kan banyak yang lainnya itu yang mempunyai rasa manis kemudian sekaligus dia mempunyai yang namanya zat air. Kalau seandainya kurma tidak ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada rutub tadi itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan tamar. Tamar itu yang hitam. Tamar itu yang hitam. Ya, yang hitam. Yang sudah kering itu tamar. Kalau itu juga tidak ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat dikatakan hasa-hasayatim mimma. Nabi itu minum beberapa teguk daripada air. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa catatan dikatakan Nabi tidak langsung makan makanan yang disentuh dengan api. Ya. Mungkin berbeda dengan kita ya. Berbeda dengan kita, karena kalau kita buka puasa itu kalau seandainya seolah-olah tidak sah kalau seandainya tidak langsung makan dengan makanan yang disentuh dengan api. Ya, seperti misalnya apa? Biryani, goreng-gorengan, itu tidak sah sepertinya. Tetapi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka, ya. Kemudian yang dianjurkan juga yuwalikhu wal akhwat adalah ihya'u layali Ramadan. Ihya' layali Ramadan artinya apa? Menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Yaitu dengan apa? Tarawih. Tarawih. Ya. Ada beberapa hal saya perlu sampaikan dalam masalah tarawih ini. Yang pertama adalah tarawih itu berasal dari kata-kata rawahu tarawih. Artinya sebenarnya tarawih itu bersenang-senang, bersantai-santai. Inilah yang akhirnya bercanggah dengan apa yang banyak dilakukan di masjid-masjid sekarang. Karena saya lihatnya di masjid-masjid itu bacaan-bacaan ayat Al-Quran kemudian melaksanakan sholat tarawih itu terlalu cepat.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki terlalu cepat sehingga seolah-olah kita tidak bisa menikmati yang namanya tarwih. Padahal tarwih itu kan artinya memang mempunyai jeda-jeda yang memang harus kita nikmati sebenarnya. Ini adalah beberapa kisah ataupun cerita yang kami sampaikan mungkin, bahwa selama kami berada di Saudi itu biasanya kan di 10 malam terakhir ada yang namanya qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Antum bolehlah kalau seandainya suatu hari antum ke sana, di qiyamul lail itu ayuhal ikhwah wal akhwat, di 10 malam terakhir ketika kita melaksanakan qiyamul lail, antara rokaat, antara dua rokaat ke dua rokaat selanjutnya itu panjang waktunya. Makanya orang-orang Arab di saat seperti itu biasanya bawa kopi, bawa teh, kemudian bawa kurma. Jadi setelah dua rokaat itu tidak langsung berdiri. Ada di antara mereka yang membagikan teh dulu. Minum teh, kemudian makan kurma satu atau dua, baru berdiri lagi. Sehingga memang kita betul-betul menikmati sholat tersebut. Dan tidak terlalu penat, karena kalau terlalu penat juga subhanallah. Ya. Itulah yang namanya tarwih. Tapi perlu dihiakan malam-malam daripada bulan Ramadan tersebut. Ya. Perlu dihiakan ataupun perlu dihidupkan, ya, malam-malam daripada malam tersebut. Kemudian yang terakhir juga yang perlu untuk disampaikan adalah perbanyaklah yang namanya ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah termasuk bulan yang mana orang-orang termotivasi untuk melakukan ibadah lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Makanya saya sampaikan maksimalkan peluang-peluang ibadah tersebut, ya. Banyak sekali peluang-peluang ibadah yang kita diberikan oleh Allah pada waktu bulan suci Ramadan. Termasuk diantaranya ayyuhal ikhwah wal akhwat adalah apa? Termasuk diantaranya adalah ketika kita misalnya melaksanakan yang namanya ibadah, ya, kita melaksanakan yang namanya ibadah di bulan suci Ramadan itu seperti membaca Al-Quran, mendaras Al-Quran. Ini adalah merupakan peluang yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Sedekah di bulan Ramadan itu kan banyak sekali caranya. Salah satu di antaranya adalah apa? Memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa melalui program iftar as-sa'im. Nah, ini hal-hal yang boleh untuk kita jadikan sebagai peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayolahu al-akhwat, dan yang terakhir sekali kami akan sampaikan tentang masalah pembatal-pembatal puasa. Yang pertama dan ini yang paling besar, yang membatalkan puasa, pertama dan ini yang paling besar, paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menggauli istrinya pada waktu siang bulan suci Ramadan. Ini adalah yang paling besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang membatalkan puasa. Baru yang kedua adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Orang-orang yang tidak sengaja makan dan minum itu tidak, insya Allah itu tidak batal puasanya. Karena memang di dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang lupa sehingga dia makan dan minum, falyutimma saumahu, hendaklah dia sempurnakan puasanya. Kenapa? Fa innahu at'amahu rabbuhu wa saqah. Karena sesungguhnya dia diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi minum. Biasanya orang yang tidak terbiasa berpuasa, yang biasanya balik dari office langsung buka yang namanya icebox misalnya kan. Dia tiba-tiba buka, kemudian dia makan dan minum, dan dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, lanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia lupa dan bukan pura-pura lupa. Ya. Lupa dan bukan pura-pura lupa. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah al-qai amdan, muntah dengan sengaja. Bagaimana muntah dengan sengaja itu?
dimasukkan mungkin anunya apa namanya? Ya sengaja dicocok begitu kan sehingga di akhirnya muntah. Ya. Ini akan membatalkan yang namanya puasa. Ya. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah apa? Adalah istimna. Istimna itu bahasa ininya apa ya? Masturbasi ya. Istimna itu mengeluarkan sperma dengan sendiri. Onani, ya onani. Ini adalah membatalkan yang namanya puasa. Ya, ini membatalkan yang namanya puasa. Maka segala hal-hal yang ya berkenaan dengan masalah ini harus dihindari. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira saat sekarang saya akan buka pertanyaan kalau seandainya ada pertanyaan yang berkenaan dengan masalah puasa. Silakan. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Memang ada sebagian orang yang mentarifkan yang namanya pembatal puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka kan? Ini adalah takrif ataupun definisi yang bisa membuka perdebatan. Perdebatan. Kenapa? Karena yang namanya rongga ini terlalu banyak. Ada telinga, ada hidung, ada mulut, ya, ada mulut. Para ulama menjelaskan bahwa yang membatalkan itu adalah yang memasuki rongga apa namanya ini? Kelongkong ataupun tenggorokan. Sedangkan yang lainnya seperti mata itu tidak membatalkan yang namanya puasa. Kemudian apa namanya? Telinga itu juga tidak membatalkan yang namanya puasa. Hanya hidung, ada sebagian ulama yang mengatakan bisa membatalkan kalau seandainya itu mempunyai apa namanya dalam bentuk yang banyak. Karena hidung ini mempunyai hubungan dengan tenggorokan. Wallahu ta'ala alam. Tetapi kalau sedikit pun tidak membatalkan yang namanya puasa. Memang ada sebagian yang mendefinisikan demikian. Tetapi definisi dengan seperti itu akan membuka perdebatan. Karena banyaknya rongga yang dimiliki oleh manusia. Ya manusia. Bahkan akhirnya seperti suntikan, injection. Itu bisa akhirnya masuk dalam kategori ini. Karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh seseorang. Padahal ulama sudah menjelaskan bahwasanya injection itu ada dua. Kalau seandainya injection tersebut adalah hanya sebagai obat saja, maka itu tidak membatalkan. Tetapi kalau dia menggantikan fungsi makan dan minum seperti glukosa itu kan, maka itu membatalkan yang namanya puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Obat yang dimasukkan di dalam dubur, ya. Ayol ikhwah wal akhwat, ini merupakan sebuah permasalahan yang baru yang muncul di kalangan para ulama. Dalam fikih kontemporer dikatakan kalau seandainya hal tersebut adalah sesuatu yang dimasukkan dan akan dikeluarkan kembali, maka itu tidak membatalkan yang namanya puasa. Karena memang ada sekarang ya Allah alam, a'adzanallahu minhu. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal seperti itu ya. Adalah untuk memeriksa biasanya kan. Itu kalau itu oleh ulama dianggap tidak membatalkan yang namanya puasa. Wallahu taala. Oke, yang berhubungan dengan masalah spray untuk orang-orang yang terkena semput, di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama adalah membatalkan. Menurut mereka, yang dimasukkan ini adalah air, ya. Yang dimasukkan ini adalah air dan itu masuk ke dalam tenggorokan dan itu sampai masuk ke dada. Ya, jadi air yang kita semprotkan itu masuk sampai ke dada. Jadi pendapat pertama orang pendapat pertama daripada masalah tersebut, sebagian ulama mengatakan itu batal. Sebagian besarnya lagi mengatakan tidak batal. Tidak batalnya itu karena menurut mereka dalam penelitian yang namanya semprot itu ataupun spray itu ataupun biasanya orang mengatakan apa? Inhaler itu terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah gas, udara, dengan air. Airnya itu unsurnya sangat sedikit. Dan mereka akhirnya kiaskan dengan orang berkumur-kumur. Karena orang yang berkumur-kumur itu kan adalah orang yang memasukkan air. Dan kalau seandainya sudah dikeluarkan airnya, otomatis tetap ada yang tertinggal di dalam walaupun sedikit. Persis sama dengan orang yang memasukkan yang namanya inhaler. Dan menurut penelitian yang namanya inhaler itu tidak sampai ke lambung. Dia hanya sampai ke dada saja untuk memudahkan yang namanya pernafasan. Kalau
kami ditanya dalam masalah ini, mungkin kami akan condong dengan pendapat yang mengatakan tidak batal. Wallahu ta'ala alam. Oke, berkenaan dengan masalah imsak ayuhal ikhwah wal akhwat, memang kita masyhur kata-kata imsak ada di negara kita. Ya, bukan di negara kita saja, di Nusantara khususnya Indonesia, Malaysia dengan Singapura, yang namanya imsak itu masyhur kita dengarkan. Imsak sebenarnya itu bahasa dalam artinya adalah imsakun amsaka yumsiku, menahan, memegang. Artinya imsak itu adalah waktu awal kita memegang ataupun menahan daripada apa-apa yang dilarang selama berpuasa. Oke, imsak sebenarnya itu dimulai sejak azan dan tidak ada imsak sebelum azan. Ya, hanya saja memang adanya kata-kata imsak sebelum azan itu saya lihatnya lebih kepada memberikan kehati-hatian kepada orang yang berpuasa agar mereka tidak melampaui batas akhirnya. Ya kan, mungkin saja dia show gitu kan, sehingga dia lupa bahwa itu sudah imsak. Tetapi kalau kita mau mengatakan bahwasanya imsak di dalam berpuasa itu dimulai sejak azan tersebut, terbitnya fajar. Ya, azan itulah waktu imsak. Tapi biasanya imsak itu kan 10 menit sebelum azan. Itu mungkin seperti warning, hati-hati. Ini sudah hampir yang namanya azan. Wallahu ta'ala alam. Jaga-jagalah. Ya, jaga-jaga. Karena biasa mungkin saja dia syok. Jadi kalau seandainya misalnya dia bangun lambat 10 menit sebelum azan, orang sudah mengatakan itu imsak, makan aja. Ya. Silakan makan aja, silakan terus sampai akhirnya azan. Wallahu ta'ala alam. Sampai habis azan atau tidak? Oke. Ketika misalnya dia makan dan misalnya dia makan minumlah, bismillah. Masih ada. Kemudian akhirnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habiskan air. Ya, habiskan air. Itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang lain? Puasa sunnah apa? Tayyib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terus terang saya tidak pernah mendapatkan ataupun wallahu alam saya tidak tahu adakah asbabul wurudnya atau tidak adanya larangan untuk berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Saya tahunya bukan larangan, tetapi itu cerita dari sahabat yang mengatakan setelah nisfu Sya'ban Nabi sudah jarang berpuasa. Wallahu a'lam. Itu yang kami tahunya. Apakah ada asbabul wurudnya atau tidak, saya tidak tahu. Wallahu ta'ala. Hah? Doa buka puasa, ya. Sebelum kita masuk ke dalam doa buka puasa, perlu saya sampaikan. Sebelum buka puasa itu ada waktu yang sangat mustajab kita untuk berdoa. Maka sebelum buka puasa itu, kalau boleh enggak usah cerita, doa-doa saja di situlah. Dengan berdoa tersebut mudah-mudahan ada doa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada doa atau ada waktu yang sangat mustajab ketika kita berpuasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa dari athar yang sahih, dan ini berasal dari Ibnu Umar, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berbuka, beliau mengatakan dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hanya saja saya melihatnya ini dibaca setelah sudah mulai berbuka, sudah masuk. Jadi sebelum masuk itu kita baca apa? Bismillah. Masuk, setelah masuk itu baru kita baca dhahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Karena kenapa? Dengan begitu barulah cocok artinya. Ya kan? Cocok artinya, artinya sejalan artinya. Setelah kita makan baru kita baca itu. Karena artinya itu apa? Dhahabadh-dhama'u, hilanglah kehausan.
Wabtallatil uruq, dan sudah basah tenggorokan. Wathabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu dibaca sebelum kita makan, kok bisa basah sebelum makan gitu kan? Jadi saya, kami pribadi lebih baca doa itu dibaca setelah ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Artinya setelah kita, jadi bismillah, mungkin kita makan yang namanya kurma 3 ataupun rutab 3, misalnya 1 atau 3, kemudian setelah itu kita baca itu. Dhahabal dhama'u wabtallatil uruku wathabatal ajru insyaallah. Wallahu ta'ala. Orang yang tak boleh puasa karena uzur syar'i. Okey. Fidyah itu dibayar bagi orang yang memang tak boleh puasa. Uzurnya uzur syar'i. Sedangkan orang yang tak nak puasa padahal mampu puasa, tak ada fidyah. Wajib bayar puasanya. Ya. Wajib bayar puasanya. Fidyah itu hanya bagi orang yang memang mempunyai uzur syar'i, tidak mampu untuk berpuasa, itu dia bayar fidyah. Tetapi kalau tak nak puasa, tak boleh fidyah. Dia harus membayar yang namanya puasa yang ditinggalkannya. Wallahu ta'ala alam. Dan ini perlu saya sampaikan juga, yang namanya fidyah, ulama sepakat bahwasanya fidyah itu tidak boleh dialihkan ke uang, harus dengan makanan. Ya, kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an sendiri itu dikatakan fa fidyatun ta'amu miskin, fidyahnya adalah memberikan makan kepada orang miskin. Fidyah ta'am, tidak ada tidak ada pengganti di situ. Ta'am itu artinya makanan. Maka para ulama menjelaskan, termasuk Imam Syafi'i mengatakan, apabila di dalam Al-Quran atau hadis dikatakan ta'am, maka itu tidak bisa diganti dengan selain makanan. Wallahu ta'ala. Karena memang saya lihatnya, memang di antara kita banyak yang membayar fidyah itu dengan uang. Ya, kalau alhamdulillah uang itu dibelikan makanan, alhamdulillah, artinya tercapai. Tetapi kalau ternyata uang tersebut dipakai untuk beli baju baru, nah, ini kan akhirnya tak terkesampaian daripada fidyah tersebut. Wallahu ta'ala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala salah-salah kata, salah tindakan selama kami memberikan pengajian di sini, mulai tahun selepas Ramadan tahun lalu sampai saat ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini merupakan Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya, dan kita senantiasa dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan di akhir Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ketemu kembali setelah bulan suci Ramadan, doakan, dan kita saling berdoa dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kemampuan, taufik dan hidayah untuk melaksanakan segala macam perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.